Sampai seluruh serbuk yang ada di lumpang tadi kita habis. Setelah itu sampai habis. Setelah itu kita naikkan tuas timbangannya sampai setara. Nah, seperti ini kan belum setara, maka harus kita pindahkan bahannya ke tempat yang lebih ringan sampai setara. Baiklah, kita setelah kita pindahkan serbuk-serbuk dari lumpang ke timbangan, kita bagi dua, lalu kita naikkan timbangannya untuk melihat. Nah, timbangan sudah dalam keadaan setara, menandakan bahwa serbuk yang berada di kiri dan kanan itu dalam bobot yang sama. Setelah itu kita turunkan timbangannya, lalu kita siapkan kertas perkamen sebanyak 18 bungkus. Untuk lumpangnya kita tepikan dulu. 18 bungkus sudah kita siapkan, lalu kita lipat ujung dari perkamen itu sedikit saja seperti ini. Sampai seperti ini. Lalu kita susun di mana antara perkamen yang satu dengan perkamen yang lainnya itu berimpit dan menyisakan sedikit ruang. Karena kita membuat dia 18 bungkus, kita bagi dua, berarti 9 untuk bagian atas dan 9 bagian bawah. Sudah seperti ini, dimana karena dia genap kita bagi 9-9, dia 18 berarti 9 di atas, 9 di bawah. Baiklah, selanjutnya kita bagi setelah kita menyusun perkamennya itu sebanyak 18 bungkus. Dimana antara perkamen dan perkamen yang satu dengan perkamen yang lain harus kita impit. Lalu antara perkamen yang atas dan perkamen yang bawah harus kita impit, tujuannya agar kita bisa melihat jumlahnya dalam keadaan yang sama. Lalu apabila ada angin, tidak terangkatlah si perkamen yang sudah kita susuni. Terus, nah untuk membaginya itu kan ada sebelah kiri dan sebelah kanan tadi serbuknya. Nah, untuk di sebelah kanan kita mulai, yaitu kita kita bagi untuk bagian atasnya. Baiklah, setelah kita ambil dari timbangannya, lalu kita lipat seperti ini, sedikit saja di bagian atasnya dan di bagian belakangnya, sedikit saja. Tujuan dilipat di bagian atasnya untuk memudahkan menotolkannya pada saat serbuknya dituang, dan juga yang di belakangnya ini dilipat biar tidak serbuknya turun tumpah ke bawah. Caranya seperti ini, kita tap-tap-tap-tapkan. Sampai seluruh serbuknya itu habis. Nah, seperti ini sudah habis. Lalu untuk bagian bawahnya sama juga seperti yang tadi.
Baiklah, selanjutnya setelah kita membagi serbuknya sebanyak 18 bungkus, lalu kita samakan antara satu serbuk dengan serbuk yang lain ukurannya. Nah, seperti kan tadi dibagi 9 di atas dan 9 di bawah. Nah, untuk pembagian yang menyamakannya itu, yang di atas sama di atas saja, yang di bawah sama di bawah saja untuk menyamaratakannya. Yang pertama itu kita mulai dari atas. Kita samakan dulu menggunakan sudip antara satu pertamen dengan pertamen yang lainnya. Menurut penglihatan mata saja menyamakannya. Yang ini kan di atas, tidak boleh ke bawah dipindahkan, tetapi harus sama-sama di atas saja. Begitu juga dengan yang di bawah, kita samakan menurut penglihatan mata langsung. Nah, begitu juga pembagian yang di bawah, sesama di bawah saja. Yang di bawah tidak boleh kita bagi samakan ke atas. Jika sudah dalam keadaan yang sama menurut penglihatan mata kita, lalu kita bungkus serbuknya itu mulai dari bagian kanan bawah, mulai bagian dari sini kita bungkus dulu. Caranya itu, serbuknya kan ada yang di tepi nih, nah kita ketengahkan terlebih dahulu, ketengahkan seperti ini sampai dia, biar tidak, tujuannya agar dia tidak jatuh-jatuh atau keluar. Nah, selanjutnya bagian bawah kita tarik ke atas sampai batas baris yang kita lipat pertama kali tadi, sampai sini. Lalu kita tutup pada yang bagian atasnya gini, seperti ini. Lalu kita buat lagi lipatan dari atasnya, turunkan ke bawah, seperti ini. Sudah seperti ini, kita ambil bagian kanan dulu. Dikira-kira saja berapa ukurannya, biar serbuk di dalamnya tidak terlipat juga. Setelah itu, untuk mencegah serbuknya itu terlipat di bagian kiri, kita turunkanlah serbuknya ke bagian bawahnya. Lalu kita lipat lagi, kita kira-kira juga seperti ini. Lalu bagian kanan kita masukkan ke dalam lubang bagian kiri, lubang ini ya, bukan bagian sini, tapi bagian dalamnya ini, seperti ini. Seperti ini jadinya. Dia jadi di dalamnya ini. Jadi enggak mudah lepas. Dan dilakukan terhadap 17 bungkus serbuk lainnya. Baiklah, setelah sudah kita bungkus semuanya, lalu kita susun rapi-rapi untuk kita bisa masukkan ke plastik kulitnya. Kita susun aja bagi dua. Seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam plastik tube obat. Seperti ini susunannya. Setelah itu kita kasih etiket di mana itu apanya, dikasih nama kita, lalu sipanya, nim, nomor itu berapa nomor resep yang kita buat, tanggal pembuatan, nama pasien, sama aturan pakainya, sehari 3 kali 1 bungkus. Lalu kita tempel.
ditempel seperti ini. Nah, baru kita serahkan ke kalau di lab kita serahkan ke asisten. Kalau misalnya di dunia kerja nanti kita serahkan ke pasiennya.